Selamat malam. Malam. Di Asian Games yang akan datang, saya optimis cabang olahraga sepak bola kita akan meraih medali emas. Wee. Karena wasitnya minimal D3. Apa bukan? Kenalkan nama saya Hendra Panggabean. Dipotong habis itu dong. Saya orang Batak dan lama di Lampung. Gak enaknya jadi orang Batak itu. Setiap ketemu orang yang ditanya, "Bang, katanya dulu orang Batak itu makan orang ya?" Nah, saya jawab aja, "Mas, andainya dulu kita ketemu, kamu gak akan nanya ini." Di Lampung sekarang udah ada jalan tol yang membuat warga sana jadi tahu cara bayar tol. Petani kopi, pengrajin keripik, sekarang kalau ke kota lewat tol. Di zaman Orde Baru, nyampe ke kota zaman reformasi. Di sana setiap beduk semua ke masjid. Jadi buat para penghuni kontrakan yang bermasalah, beduk maghrib adalah saat yang tepat untuk kabur. Bentar lagi pilgub, calonnya ada 4. Programnya bagus semua, pro rakyat, rakyatnya yang gak pro. Infrastruktur di Lampung kalah jauh sama DKI. Tapi untuk masalah macet dan banjir, Lampung lebih unggul. Macet. Untuk memotivasi setiap pengendara agar selalu memacu kendaraannya, di setiap titik macet dipajang begal. Banjir, tinggal sedot pakai Gajah Lampung. Dibuang lo ke Jakarta lah. Pegawai kelurahan di sana pakai sistem syariah. Kalau urusan kita mau lancar, kita harus rela berbagi isi dompet. Di sana saya memang bukan yang pertama punya motor, tapi saya lah yang pertama punya laptop. Padahal itu saya nggak tahu apa itu laptop. Sekian dari saya, Hendra Panggabean.